kalau sudah ditutup, apakah boleh kita yang tadi salat witir ba'da isya tiba-tiba terbangun lagi jam 3 malam, masih bolehkah kita tahajud karena tadi kita sudah tutup ibadah malam kita? Ini banyak ni, ini hampir muncul bulan dawadawi lagi. Asal kaitan mang Ramadan, kamu lagi mendawa. Pertama, mendawa jumlah rakaat tarawih. Yang kedua, mendawa tentang cara witir. Yang witir 3 rakaat langsung itu mengatakan bid'ah kepada yang 21. Yang 21 pun mengatakan kepada yang 3 rakaat nyan seperti Muhammadiyah. Yang modelnya tapi-tapi, tip-tip tone, tip-tip tone nyan tapi-tapi. Di masa Abu Bakar di rumah masing-masing. Enggak jelas tu, Nabi enggak pernah mengatakan jumlah rakaat. Di masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat witir, rakaat tarawih berapa? 36 rakaat. Ada yang mengamalkan sampai hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustaz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi ni'matihi tatimmu salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sedang membahas salah satu daripada salat sunnah, yaitu salat witir. Dan kita sudah mengetahui bahwa dalam timbangan para ulama, salat witir itu ada khilaf tentang hukum melakukan salat witir. Menurut mazhab Hanafi, salat witir itu wajib, berdosa bagi yang tidak melakukannya. Kemudian menurut jumhur ulama, salat witir itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib, mengingat ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang yang wajib dalam urusan salat hanya salat 5 waktu. Selain salat 5 waktu, tidak ada yang wajib, semuanya bentuknya sunnah. Namun walaupun begitu, hukum salat witir di sisi jumhur ulama yaitu sunnah muakkad. Jadi sangat dikuatkan. Kalau bisa, jangan sampai sepanjang hidup tidak pernah salat witir. Salat witir ini boleh dilakukan setiap, sunnah dilakukan setiap malam, dan nanti ditambah dengan witir di tengah-tengah pelaksanaan Ramadan, yaitu di dalam penuh
menutup salat tarawih. Baik. Kemudian salat witir boleh dilakukan di antara salat isya sampai sebelum azan subuh. Bagi mereka yang terbiasa bangun malam, maka lebih utama untuk melakukan solat witir di tengah malam setelah melakukan tahajud atau qiyamul lail. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa bangun malam karena kelelahan atau apapun alasannya, maka solatlah witir setelah solat isya. Dan ini amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang melakukan witir di tengah malam itu amalan dari Umar bin Khattab. Kalau Nabi setiap malam tidak pernah tinggal witir. Jadi sebaik-baiknya waktu witir, walaupun boleh dari isya, dari setelah isya sampai sebelum azan subuh, sebaik-baiknya adalah di waktu tengah malam. Baik, kita lanjutkan tadi untuk mengingatkan ulang pelajaran kita di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan masih seputar solat witir, karena ini solat selayaknya memang menjadi solat yang paling utama dari solat sunnah. Permasalahan berikutnya adalah hal yajuzu at-tanaful ba'da al-witr? Bolehkah seseorang melakukan solat lagi setelah solat witir? Haruskah dia mengulang witir setelah solat sunnah yang dia lakukan? Jadi ini biasanya pertanyaan ini muncul karena ada orang-orang yang melakukan solat witir setelah solat isya. Jadi habis ba'diyah isya, orang ingin langsung melakukan solat witir, khawatir tidak terbangun di malam hari. Itu dibolehkan karena pilihannya boleh dari setelah solat isya. Namun yang jadi masalah, bagaimana kalau nanti kita terbangun lagi? Karena yang namanya solat witir adalah solat yang dilakukan setelah isya sampai menjelang azan subuh, dan dia penutup ibadah malam. Makanya muncul pertanyaan, kalau sudah ditutup, apakah boleh kita yang tadi solat witir ba'da isya tiba-tiba terbangun lagi jam 3 malam, masih bolehkah kita tahajud karena tadi kita sudah tutup ibadah malam kita? Nah, ini kalaupun boleh, perlukah setelah solat sunnah itu kita tutup lagi dengan witir? Jadi kalau kita tutup lagi dengan witir, kan sudah dua kali witir, witir ba'da isya dan witir penutup setelah kita bangun. Nah, ini jadi masalah. Dan itu dibicarakan oleh banyak ulama. Ada dua pandangan masalah ini. Nanti baru kita lihat mana yang lebih kuat. Yang pertama, annahu yajuzu walahu ayyusalli ma sya'a lakin la yu'idul witr. Dibolehkan seseorang melakukan solat sunnah kembali setelah witir dan tidak perlu mengulang witirnya. Jangan diulang witir. Jadi boleh yang terbangun sebelum solat subuh, dia ingin melakukan tahajud, silakan, tapi tidak perlu mengulang witir. Dan ini pandangan jumhur ulama.
mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, begitu juga dengan beberapa sahabat tabi'in juga banyak meriwayatkan masalah ini. Mana dalilnya? Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu tasliman yusammi'na summa yusalli rak'atain ba'dama yusallim wa huwa qa'id. Kata Aisyah, pernah Rasulullah melakukan salat witir dan kemudian memberi salam, yang salam itu kami dengarkan. Artinya berarti beliau sudah selesai salam witirnya. Summa yusalli raka'atain, dan ternyata setelah salat witir itu Rasulullah kembali melakukan salat dua raka'at ba'dama yusallim. Jadi sudah selesai salam witir, beliau kembali melakukan dua rakaat, wahwa qa'id, dan posisinya dalam keadaan beliau duduk. Kan solat sunnah itu kan boleh pilih, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Namun pahala yang duduk setengah dari pahala yang berdiri, pahala yang berbaring setengah dari pahala yang duduk. Karena dalam salat sunnah pilihan itu diserahkan mana orang yang salat. Kalau salat wajib enggak boleh, enggak boleh duduk kecuali betul-betul tidak bisa berdiri. Tidak sah salat orang yang duduk ketika masih bisa berdiri. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah pernah salat witir lalu kemudian kembali salat setelah itu. Ini hadis sahih, ya, riwayat Muslim. Kemudian ada dalil yang lain dari Ummu Salamah, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Ummu Salamah berkata, "Annahu sallallahu alaihi wasallam," Rasulullah itu, kata Ummu Salamah, "kana yarka'u rak'atin ba'da al-witri wa huwa jalis." Beliau pernah solat dua rakaat. Beliau pernah solat dua rakaat setelah melakukan witir, wa huwa jalis, dan solatnya dalam keadaan duduk. Ya. Solatnya dalam keadaan duduk. Nah, kembali berarti Ummu Salamah pernah meriwayatkan Rasulullah pernah salat sunnah lagi setelah salat witir. Kemudian hadis dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qan, man khafa minkum an la yastayqid min akhiril lail falyutir min awwalihi wal yarqud. Barang siapa yang kalian khawatir tidak mampu melakukan salat witir di tengah malam, maka lakukanlah di awal malam, yaitu setelah salat isya. Wal yarqud, kemudian silakan istirahat, tidurlah. Ini hadis ini menunjukkan apa? Nabi mengatakan yang khawatir enggak bisa bangun di tengah malam, bukan yang betul-betul enggak bisa bangun, khawatir enggak bisa bangun. Berarti menunjukkan kalau terbangun dibolehkan kembali untuk melakukan salat. Yang kira-kira khawatir, syak, ragu-ragu, ini bisa bangun apa enggak, bisa bangun apa enggak, silakan lakukan di awal malam. Ya, ini hadis ini menunjukkan secara tidak langsung Rasulullah mengizinkan untuk salat lagi bagi yang tiba-tiba terbangun. Ya. Baik, ini pandangan pertama. Pandangan kedua, la yajuzu tanaful ba'da al-witri. Tidak boleh melakukan salat sunnah lagi setelah melakukan salat witir, kecuali illa ayyunqidha witrahu wa yusalli summa yutir. Kecuali dia batalkan dulu witir yang tadi sudah dia lakukan,
lalu baru kemudian dia melakukan solat, lalu tutup lagi dengan witir. Ini pandangan kedua. Jadi yang sudah solat witir setelah Isya, ketika bangun di tengah malam, kalau mau melakukan solat sunnah, batalkan dulu witir itu. Cara batalkannya adalah ayyabda naflahu bi rak'atin yashfa' biha witru, yaitu jadikan yang ganjil tadi menjadi genap kembali. Caranya, salat dulu satu rakaat. Tadi misal habis Isya sudah salat 3 rakaat, lalu terbangun ingin salat sunnah, ini pandangan kedua ni. Batalkan dulu yang 3 rakaat itu, caranya genapkan dia, karena witir itu kan ganjil, genapkan dia. Jadi salat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan yang tadi sudah tertutup. Jadi karena tadi sudah nutup, disuruh salat 1 rakaat, jadi yang tadi itu berubah menjadi 4 rakaat. Karena tadi hitungan salat terakhir 3 ditambah 1 menjadi 4. Berarti sudah genap lagi. Itu membuka pintu. Jadi kalau pintu sudah terbuka, silakan salat sunnah sesuka-suka hati. Setelah itu ditutup kembali dengan witir. Nah, ini pandangan kedua. Pandangan ini ada pada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i, juga ada pandangan dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena ada hadis Rasulullah mengatakan ija'alu akhira salatikum bil-layli witran. Jadikan akhir salat kamu di malam hari adalah witir. Jadi maksudnya apapun salat yang kita lakukan, tetap witir harus di ujungnya kalau di tengah malam. Makanya yang salat witir yang pertama itu harus dibatalkan dengan cara menggenapkannya, nanti tutup lagi dengan salat witir. Buka, tutup. Itu pandangan kedua ini. Ya, disuruh buka kemudian baru ditutup. Nah, berarti yang kita dengar selama ini nyangkanya maksudnya ada dua pandangan masalah ini. Nah, mana yang lebih kuat? Pandangan yang lebih kuat adalah pandangan yang pertama. Makanya pengarang kitab pun mengatakan warrajih al-qaulul awwal. Pandangan pertama itu lebih kuat karena hadis-hadis yang menyebutkan Rasulullah pernah salat sunnah setelah beliau melakukan salat witir menunjukkan tidak terlarang untuk melakukan salat witir. Nah, apakah kemudian tutup lagi dengan salat witir? Nah, ini yang pandangan pertama tadi mengatakan apa? Jangan. Kenapa jangan? Karena Rasulullah pernah mengatakan la witrani fil lailah. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Kalau dalam Ramadan kan sering kita melakukannya. Tadi tarawih tutup dengan apa? Witir. Ternyata ada orang yang melakukan qiyamul lail. Bolehkah? Boleh. Perlukah tutup dengan witir lagi? Jangan. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Nah, begitu tentang yang mana yang lebih kuat. Baik. Berikutnya. Adadu raka'atil witir wasifatuhu. Berapa saja jumlah raka'at witir dan bagaimana cara melakukannya. Jadi witir ini secara umum sekurang-kurangnya 1 raka'at. Sebanyak-banyaknya 11 raka'at. Tapi ada pandangan yang tidak masyhur 13 rakaat. Tapi yang masyhurnya 11 rakaat. Itu secara umum dulu.
Jadi witir itu sekurang-kurangnya 1 rakaat, sebanyak-banyaknya 11 rakaat dalam pandangan yang masyhur. Baik. Yang pertama, al-witru bi rakaatin wahidah. Melakukan solat witir dengan 1 rakaat boleh. Berdasarkan dalil, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa iza khasyya ahadukum as-subha, kalau kalian sudah melakukan 2 rakaat 2 rakaat lalu kalian khawatir tidak terkejar subuh, tidak terkejar subuh, salla wahidatan fa'autar lahu ma qad salla. Kalau kalian khawatir enggak dapat salat subuh, cukupkanlah witir hanya 1 rakaat. Jadi takut azan, keduluan azan subuh, ambillah witir 1 rakaat, kata Nabi. Lalu ada hadis dari Ibnu Umar juga dengan derajat yang sahih, riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, al-witru raka'atun min akhiril lail. Witir itu boleh 1 rakaat di penghujung malam. Lalu ada hadis dari Aisyah, hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad. Rasulullah berkata, Aisyah berkata, anna Nabi kana yusalli minal lail 11 raka'ah. Rasulullah itu pernah salat witir 11 raka'ah. Yutiru minha biwahidah, ujungnya Rasulullah salat hanya 1 raka'ah. Jadi ketika Rasulullah salat 11 raka'ah, beliau salat dulu 10 raka'ah, lalu beliau salat 1 rakaat. Menunjukkan bahawa adanya salat witir 1 rakaat. Walaupun yang tadi semuanya juga witir, tapi beliau cara mengambilnya begitu. Nah, ini semua dalil-dalil ini tentang adanya salat witir 1 rakaat. Ya. Namun ada catatan Bapak Ibu, sebaiknya salat witir yang 1 rakaat ini didahului dengan salat sunnah 2 rakaat sebelumnya. Itu yang sebaiknya. Jadi ketika Rasulullah tadi mengatakan salat malam itu masna masna 2 rakaat 2 rakaat, lalu kalau takut subuh, takut masuknya subuh, lakukanlah solat witir 1 rakaat. Di sini mengisyaratkan sebelum melakukan solat witir 1 rakaat, ada solat lain yang kita lakukan 2 rakaat. Jadi jangan tok malam bangun hanya untuk solat witir 1 rakaat. Ini yang maksudnya. Ini misalnya kita yang mau melakukan solat witir 1 rakaat setelah isya, kan didahului dulu oleh ba'diyah isya. Kan kita ba'diyah isya dulu 2 rakaat, lalu bangun 1 lagi, bangun kembali dengan niat salat witir 1 rakaat. Ada pendampingnya 2 rakaat sebelum itu. Jadi sehingga ada sebahagian ulama juga mengatakan makruh melakukan salat witir tok 1 rakaat tanpa ada pendahulunya. Jadi bangun malam hanya untuk melakukan 1 rakaat, hanya ya ihyu. Itu yang disinyalir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah melakukan dulu 2 rakaat salat sunnah yang lain baru ditutup dengan salat witir 1 rakaat. Baik. Jadi itu sekurang-kurangnya salat witir. Ini kalau yang enggak terbiasa bangun habis salat isya, Pak, langsung lakukan 1 rakaat. Niatnya witir. Kemudian model kedua, yaitu al-witru bisalasi raka'at,
witir dengan 3 rakaat. Ini banyak ni, ini hampir muncul bulan dawadawi lagi. Asal kaitan malam Ramadan, kamu lagi mendawa. Pertama, mendawa jumlah rakaat tarawih. Yang kedua, mendawa tentang cara witir. Yang witir 3 rakaat langsung itu mengatakan bid'ah kepada yang 21. Yang 21 pun mengatakan kepada yang 3 rakaat nyan seperti Muhammadiyah. Yang modelnya tapi-tapi tip-tip tone nyan tapi-tapi. Jadi menyokong NU Muhammadiyah. Jadi seakan-akan yang buat salat itu Muhammadiyah. Juga yang sebelah sini mengatakan seakan-akan yang ciptakan 21 itu NU. Nah, ini perlu diperbaiki cara berpikir seperti ini. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukan solat witir 3 rakaat ini. Wa huwa jaizun ala sifatain. Yang melakukan solat witir 3 rakaat dibolehkan melakukannya dengan dua cara. Yang pertama, ayyusalli rakaatain wa yusallim. Cara pertama, salat dulu 2 rakaat lalu salam, summa yusalli as-salisah wahdaha, lalu tambah 1 rakaat menyendiri. Jadi 2 rakaat salam lalu bangun, tambah 1 rakaat menyendiri, maksudnya tidak bersambung dengan 1 tasyahud dari yang 2 tadi. 2-1 itu yang sering kita dapatkan juga di masjid-masjid waktu tarawih. Jadi boleh melakukan dengan cara 2-1, dan ini berdasarkan hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dengan derajat yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yusallim baina ar-rak'atain wal witru hatta ya'muru bi ba'd hajatihi. Ibnu Umar itu pernah mempraktikkan. Ibnu Umar itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Nama aslinya Abdullah, sering dipanggil dengan Ibnu Umar. Beliau salah seorang sahabat yang dikenal paling suka meniru Nabi. Jadi dijuluki peniru Nabi. Ini Ibnu Umar ni sangat cinta pada Nabi sehingga semua gerakan Nabi dia tiru. Saya pernah mungkin cerita, sampai-sampai beliau saking ingin meniru Nabi, ketika berjalan jauh beliau sengaja berhenti untuk kencing di tempat Nabi kencing. Jadi kalau dulu waktu masih hidup Nabi, beliau menandai di mana Nabi berhenti untuk kencing. Waktu Nabi sudah meninggal, beliau pergi dengan rombongan haji. Beliau suruh berhenti rombongan haji itu, berhenti sebentar. Lalu dia pergi ke tengah padang pasir. Semua sahabat yang lain lihat dari jauh. Ternyata di tengah padang pasir itu beliau kencing. Ketika balik ditanya sama Ibnu Abbas yang ikut rombongan ini, kata Ibnu Abbas, wahai Ibnu Umar, apakah engkau suruh kami berhenti hanya untuk melihatmu kencing? Kok bangai kebur ni? Kira-kira begitulah Ibnu Abbas. Hai Ibnu Umar, kayudeng kamu, hanya untuk cuma untuk ngingkah doi. Jadi semua melihat, maksudnya lihat enggak nampak waktu kencingnya karena jauh di tengah padang pasir. Lalu Ibnu Umar tersenyum dan mengatakan, kalian tidak tahu, disitulah tempat kencingnya Nabi kalau berjalan lewat jalan ini. Segitunya Ibnu Umar. Jadi beliau itu kalau Nabi memutar unta, Nabi misal jalan itu, Nabi putar unta di situ, padahal jalannya enggak perlu putar, beliau putar tu sekali untuk mengikuti Nabi. Makanya Ibnu Umar paling banyak meriwayatkan hadis, paling berjaga-jaga dalam urusan itu. Nah, siapa yang melakukan salat witir 2-1 meniru Nabi? Ibnu Umar. Beliau melakukannya 2 rakaat salam, kemudian bangun 1 rakaat lagi. Ini hadis yang sahih riwayat Bukhari.
ditambahkan, dikuatkan dengan hadis juga dari Ibnu Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu asy-syafa'a wal witra bitaslimin yusammi'nahu. Rasulullah itu kalau salat witir, kata Ibnu Umar, pernah kulihat beliau memisahkan, yufassil, memisahkan dua rakaat, lalu beliau salam. Waktu salam kami dengar salam beliau, lalu barulah beliau menambahkan satu. Lalu ditambahkan oleh hadis Aisyah. Nah, hadis Aisyah ini derajatnya dhaif. Kalau tadi semuanya sahih, kuat-kuat tu. Tapi ditambahkan. Jadi maksudnya bukan salat witir 2-1 itu menjadi dhaif. Yang dhaif ini sudah dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya. Jadi tapi ditambahkan. Aisyah pernah berkata begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atin allatin yutiru ba'dahuma sabbihisma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun. Rasulullah pernah melakukan witir, dua rakaat pertama beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la dan qul ya ayyuhal kafirun, dua rakaat yang pertama. Lalu beliau salam, bangun sekali lagi, wa yaqra fil witri, dia bangun satu rakaat lagi witir dan beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini di rakaat yang ketiga. Namun hadisnya dhaif. Makanya kalau ditanya orang mana yang lebih kuat bacaan rakaat ketiga witir, cukup qul huwallahu ahad saja atau ditambah qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Yang qul huwallahu ahad saja itu hadisnya sahih. Sedangkan yang nambah al-falaq dengan an-nas, saya tidak mengatakan enggak boleh, tetapi hadisnya dhaif. Jadi ya silakan, karena itu bukanlah sebuah larangan. Membaca dua atau tiga ayat dalam satu rakaat bukan sebuah larangan. Namun hadis yang sahihnya hanya qul huwallahu ahad. Nah, jadi ini cara salat witir yang pertama 2-1. Cara kedua, ayusallis salas bitasyahud wahid. Lakukan langsung tiga rakaat dengan satu salam, satu tasyahud. Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Aisyah, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 raka'ah. Rasulullah itu tidak pernah salat baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan melebihi dari 11 raka'ah. Nah, ini hadis ini itu masih ada pertimbangan apakah yang dimaksud tarawih atau witir. Tapi banyak ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah witir. Walaupun begitu, tidak bermakna yang melakukan tarawih 8 rakaat batal. Jujur saya katakan bahwa tarawih itu tidak ada yang memastikan jumlah rakaatnya. Jadi yang kita lakukan itu ya berdasarkan asumsi dan mengikuti amalan-amalan sahabat. Yang 8 rakaat berasumsi hadis ini. Hadis ini adalah hadis tentang tarawih. Tapi walaupun dijawab oleh ulama lain, ini hadis tentang witir. Nanti ada hadis satu lagi dari Jabir yang pernah mengatakan salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samania rakaat. Kami pernah salat bersama Nabi 8 rakaat. Lalu kemudian baru Nabi witir. Nah, ada yang mengatakan beliau pulang lalu witir, ada yang mengatakan beliau sambung lagi. Nah,
Tidak ada satu hadis pun yang gamblang membicarakan jumlah rakaat tarawih. Tidak ada. Tidak ada satu hadis yang jelas membicarakan jumlah rakaat tarawih. Jadi semuanya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan. Oh, mungkin benar maksudnya. Yang melakukan tarawih yang pertama sekali 20 rakaat adalah Umar bin Khattab, mengumpulkan orang-orang lalu menyuruh Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Jumlah rakaatnya 20. Empat mazhab pun lebih cenderung mengamalkan amalan Umar. Walaupun tidak masalah yang 8 rakaat, tapi yang 20 pun itu amalan dari Umar. Nabi enggak pernah mengatakan solat tarawih itu 20 rakaat. Ada, tapi amalan sahabat memperkuat itu. Karena Nabi dulu solat tarawihnya di mana? Di rumah. Cuma 3 malam keluar ke masjid, ada yang rumah juga. Di masa Abu Bakar di rumah masing-masing. Enggak jelas tu. Nabi enggak pernah mengatakan jumlah rakaat. Di masa Umar bin Abdul Aziz, rakaat witir, rakaat tarawih berapa? 36 rakaat. Ada yang mengamalkan sampai hari ini? Ana apa? Jeruk ada. Kalau mau jujur, kenapa enggak ambil? Kenapa enggak ambil juga amalan Umar bin Abdul Aziz yang berani melakukan tarawih 36 rakaat? Enggak ada yang berani ambil. 20 saja orang sampai keteter-keteter. Ada yang 8 panjang-panjang pun kadang-kadang tak sanggup. Jadi tak usah ribut-ribut kali masalah jumlahnya. Sebab hana yang melakukan vonis dari melalui dalil langsung tak ada. Semuanya ya berdasarkan pandangan-pandangan mana yang dia lebih yakin saja. Baik tanpa garu kampung gara-gara rekaan terawih. Akhirnya sepakat baik dan pegat terawih mendeng. Maka yang paling bahagia itu orang yang enggak salat tarawih. Karu hana, sapu hana, geduak geru. Duduk dari kedai kopi, ribut-ribut. Kita yang salat, hancur sana, hancur sini, pegah kena, pegah gede. Nah, ini jangan terjadi di kampung kita. Nah, jadi yang witirnya, itu 3 rakaat sekaligus, itu juga berdasarkan hadis yang kuat. Nah, jadi Rasulullah, Aisyah mengatakan dulu bahwa Rasulullah tidak salat sunnah baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Yusalli arba'an. Beliau itu kalau salat witir, beliau salatnya 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi kata Aisyah, beliau salat 4 rakaat lalu jangan tanya bagusnya, panjangnya, jangan ditanya. Maksud jangan ditanya, bukan kita enggak boleh nanya. Maksudnya, kenapa katanya yang cukup ke ke sembahyang? Kenapa katanya? Begitu bahasanya. Menunjukkan, jangan engkau tanya. Enggak akan bisa engkau bayangkan bagusnya salat Nabi, panjangnya salat Nabi. Summa yusalli arba'an. Setelah beliau salat 4, beliau salat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya. Summa yusalli salasan. 4, 4. Lalu beliau salat 3 rakaat dalam sekali salam. Ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain, juga riwayat Imam Malik, Nasa'i, Al-Hakim, Baihaqi. Aisyah juga mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yutiru bisalasin la yaq'udu illa fi akhirihinna. Rasulullah itu salat 3 rakaat, tidak duduk kecuali di tasyahud akhir. Maksudnya enggak salam-salam. Enggak ada salam 2 kali, langsung sekali salam ke sana. Nah, jadi ini cara salat witir yang jumlahnya 3 rakaat. Yang 3 rakaat ini apa yang dibaca? Disebutkan dari hadis Ibnu Abbas, riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Ibnu Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witir. Rasulullah itu melakukan salat witir dan membaca subhihi sma rabbikal a'la. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun.
rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad fi rakaatin rakaatin. Jadi setiap rakaat itu Rasulullah pertama subbihi smarabbikal ala, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ini hadis sahih, ini bacaan dalam solat witir. Ya. Jadi apakah wajib baca ini? Enggak. Namun kalau Rasulullah sudah mencontohkannya begitu, kenapa harus memilih yang lain? Petunjuk dari Nabi sudah, kenapa harus pilih yang lain? Coba sekali-sekali ingin dirubah menjadi Al-Baqarah, boleh. Hanya kasih inan malam terakhir bagi imam itu di situ. Nih, kalau berani membaca dalam witir Al-Baqarah, Al-Baqarah. Kecuali baca langsung Al-Baqarah, Al-Baqarah gitu maksudnya. Maksudnya mungkin handi usi pada urung kampung. Nah, jadi ini dua cara melakukan salat witir dengan jumlah tiga rakaat. Jadi sudah jelas dua-duanya ada petunjuk. Maka kalau ada yang nanya, yang dua satu itu bagaimana dinamakan witir? Kan yang pertama kan genap dua rakaat. Ini kan belum selesai satu paketnya. Paketnya kan belum selesai. Imamnya kan merencanakan bangun satu lagi. Nah, nanti ada yang tanya lagi. Jadi yang dua rakaat pertama bagaimana niatnya? Apakah tetap witir atau genap? Ini ada sedikit khilaf masalah ini. Ada yang mengatakan niatkan genap, ada yang mengatakan niatkan mukaddimah witir. Tapi setelah saya berfikir-fikir dan membaca beberapa pandangan, meniatkan witir langsung pun tidak mengapa, karena memang sebenarnya kita tidak merencanakan yang dua ini, cuma menetapkan dua dulu, setelah itu bangun satu. Jadi langsung niat witir dari awal pun tidak mengapa. Baik. Nah, jadi itu baru kita masalah satu dan tiga. Nanti ada lima, tujuh, sembilan dan sebelas. Apa ya, ini sebagai penutup kita malam ini sedikit saja. Yang lima, tujuh, sembilan dan sebelas itu cara melakukannya. Kalau lima itu sekali pukul lima rakaat. Kalau yang tujuh, sembilan dan sebelas itu berhenti di enam rakaat. Jadi yang tujuh misal berhenti di enam rakaat, duduk sebentar, tidak tasyahud, duduk, mohon maaf, tidak salam. Dia baca tasyahud, langsung bangun kembali. Jadi tidak diakhiri dengan salam. Ini ada hadis yang saya tidak sempat baca lagi. Yang sembilan juga begitu. Salat lapan rakaat, duduk dia dulu, baca tasyahud, bangun satu lagi, jangan salam. Jadi bukan didahului, bukan enam satu dan lapan satu, enggak. Satu kali pukul, cuma ada duduk di rakaat terakhir sebelum satu rakaat. Ini hadisnya ada. Namun enggak sempat kita baca lagi, yang penting sudah tahu. Yang 11 rakaat juga begitu. 10 rakaat duduk tasyahud lalu bangun satu rakaat. Itu yang dilihat oleh istri Nabi, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.